Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu taala. Kita masih berada pada kaidah yang pertama. Apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat. Apa nama lain dari kaidah ini atau apa bunyi yang lainnya dari kaidah ini? Al umuru bimaqasidiha. Naam. Masih pada kaidah yang pertama dan kita sudah masuk pada contoh penerapan kaidah. Kemarin telah kita bahas contoh yang pertama, yaitu kita baca secara singkat, barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa ada sebab syar'i yang membolehkannya, maka kalau dia melakukannya karena unsur kesengajaan, maka ada hukum tersendiri. Sedangkan kalau tanpa sengaja, maka hukumannya pun lain. Dan ini telah kita jelaskan panjang lebar dalam masalah pembunuhan. Siapa yang masih ingat kemarin ada berapa jenis pembunuhan? Ada 3. Yang pertama sengaja, qatlul amdi. Yang kedua, yang urut dong, mirip sengaja, syibhul amdi. Dan yang ketiga, tidak sengaja, qatlul khata'. Dan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dan kemarin telah kita sebutkan bahwasanya ketiga macam pembunuhan ini memiliki 2 sisi yang perlu untuk kita perhatikan, yang membedakan antara masing-masing dengan yang lainnya. Apa saja itu? Ada 2 sisi. Setiap pembunuhan ini maka ada 2 tinjauan yang perlu untuk ditinjau. Yang pertama, ya, niat, tujuan, dan yang kedua, alat yang digunakan. Kalau qatlul amdi, pembunuhan secara sengaja, niatnya menyerang, alat yang digunakan, alat yang mematikan. Dan inilah yang masuk ke dalam kaidah ini. Kalau dia membunuh dengan sengaja, dan yang dikatakan dengan sengaja itu adalah dia sengaja menyerang, sengaja menodong, sengaja menghunuskan, ya, dan alat yang digunakan adalah alat yang mematikan, maka masuk ke dalam qatlul amdi, pembunuhan secara sengaja. Sedangkan syibhul amdi, niatnya apa? Niatnya, tidak menyerang, sama, menyerang, tetapi alatnya tidak mematikan, sengaja memukul, ya, tapi alat yang digunakan untuk memukul, misalnya apa, pensil, yang secara adat, secara kebiasaan, pensil ini bukan senjata yang mematikan, ya, sengaja mendorong. Jelas melakukan suatu penyerangan, niatnya menyerang. Tetapi secara umum hanya dengan mendorong ini tidak mematikan. Tapi ternyata qadarullah mati, maka dia telah membunuh dengan jenis pembunuhan syibhul amdi. Nah, sedangkan yang ketiga qatlul khata', maka
Niatnya apa? Tujuannya sama sekali tidak sengaja. Tidak ada niat menyerang. Ya, namun alat yang digunakan alat yang mematikan. Dan sering dicontohkan melempar batu atau memanah dengan sasaran yang sama sekali bukan menyasar manusia. Ya, tetapi ternyata di balik itu tanpa ia sadari ada manusia. Lalu manusia itu pun terbunuh dengan tidak ada kesengajaan dari penyerangnya, maka ini masuk ke dalam apa? Qatlul khata', pembunuhan tanpa sengaja. Dan masing-masing memiliki apa? Konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, intinya kalau seseorang membunuh dengan sengaja, menyerang dengan sengaja dan alat yang digunakan juga alat mematikan, maka dia masuk ke dalam pembunuhan secara sengaja. Hukumannya ada tersendiri. Sedangkan kalau tidak sengaja, qatlul khata', ya, maka hukumannya pun berbeda. Nah, ini innamal a'malu binniyat. Yang kedua, barang siapa yang mengambil sebuah barang yang terjatuh di jalanan dengan niat untuk dimilikinya, maka dia itu disebut ghasib. Ghasaba yaghsibu. Ya, apa itu ghasib? Bukan ghasib ya, ghasib. Orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan haram. Ya, merampas. Yang karena itu maka dia wajib untuk mengembalikannya. Perhatikan. Nemu barang di jalanan, maka kalau dia berniat untuk memilikinya, tidak berniat untuk mengembalikannya, maka dia ghasib. Itu orang yang merampas harta orang. Nah, sehingga kalau benda itu rusak di tangannya, baik rusaknya karena kesengajaan dari dia ataukah tidak, ya, karena itu, ini enggak anu ya. Yang karena itu maka dia wajib mengembalikannya. Kalau benda itu rusak di tangannya, baik rusaknya karena kesengajaan dari dia atau tidak. Ini harusnya ada terusannya ya. Coba dibaca. Maka dia disebut gosip, orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan haram. Yang karena itu maka dia wajib untuk mengembalikannya. Kalau benda itu rusak di tangannya, baik rusaknya karena kesengajaan dari dia ataukah tidak, maka harusnya begitu kan? Coba. Ayo kita baca bareng-bareng. Dalam artian coba dipahami. Harusnya ada makanya. Karena apa? Setelahnya berbeda. Namun kalau dia mengambilnya dengan niat untuk menyimpannya dan akan mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dia menjadi seorang amin yang mendapatkan kepercayaan untuk menjaga sebuah benda. Maka atas dasar ini dia itu tidak menggantinya meskipun rusak di tangannya, kecuali kalau sengaja dia merusaknya. Nah, ini jawabannya. Jadi wallahu alam, kalau niatnya untuk dimiliki, ya, menemukan suatu barang di jalanan, HP misalnya, ya lumayan. Niatnya untuk memilikinya, ya, tidak berniat untuk mengembalikannya, diambil, kemudian apa? Ditaruhkan di dalam kantong, kemudian ternyata rusak, ya, kemudian ternyata rusak. Nah, setelah rusak ternyata yang punya tahu. Ya, yang punya tahu, dalam artian tahu kalau ternyata HP-nya itu diambil si fulan, ditemukan di jalan, mungkin lewat CCTV gitu ya, ketahuan HP jatuh, siapa yang ambil? Oh, si fulan. Didatangilah si fulan tersebut. Fulan, mana HP saya? Rusak. Ya, entah rusaknya karena sengaja atau tidak, maka dia wajib menggantinya. Mengapa? Karena ketika menemukan itu dia berniat untuk apa? Memilikinya. Saking aja ketemon. Nah. Ya. Karena ketahuan dan sudah dibuktikan dengan CCTV, oh iya ini HP-nya Afan tapi rusak. Maka kalau niatnya, sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya dia mengembali ingin memilikinya, maka dia wajib mengembalikannya. Lah, tapi siapa yang tahu niat seseorang? Maksud dari dia
wajib menggantinya adalah dia punya tanggungan untuk menggantinya. Meskipun dia ngomong afwan, rusak ternyata ketika saya bawa jatuh gak sengaja dan lain sebagainya, maka ini ya hanya di kalangan manusia saja. Dalam artian pertanggungjawaban semacam ini mungkin diterima oleh si fulan, oh iya syukran sudah diambilkan, sudah dibawakan. Tapi kalau niatnya ingin memiliki, maka dia masih punya tanggungan. Itu intinya. Ya, maka di sisi Allah dia masih punya tanggungan untuk menggantinya. Kalau enggak diganti di hari atau di dunia ini, maka tentu diganti di mana? Kapan? Hari kiamat, di akhirat. Nah ini. Dan ini tidak ada kan? Ya, tidak ada ya. Maksudnya baik rusaknya karena kesengajaan dari dia ataukah tidak, koma. Harusnya ada tambahan, maka dia wajib menggantinya. Nah, baru seterusnya. Namun kalau dia mengambilnya dengan niat untuk menyimpannya, loh, oh HP-nya si fulan ini, tak sa'i dululah daripada nanti diambil orang. Kotorol dipakai, pulang, jatuh dari kendaraannya. Enggak sengaja. Ya, tidak sengaja. Waduh, jatuh rek. Ya sudahlah. Yang penting tadi saya niatnya untuk membawakan daripada diambil orang. Disimpan sama dia. Nah, kemudian dikembalikan. Atau diminta, mungkin si fulan juga sudah lihat CCTV-nya. Afan, antum nemu HP saya? Oh iya, saya bawa, tapi qadarullah tadi sempat jatuh. Ya, ini afan, anda kembalikan. Maka dia tidak punya kewajiban untuk apa? Menggantinya, mengganti kerusakannya. Karena dia tidak berniat untuk memilikinya. Ya, perhatikan ya, jadi niat ini berpengaruh. Dia wajib ganti atau tidak. Kalau niatnya jelek, niatnya ingin merampas, jadi ghasib, mengambil harta orang, maka benda yang ada di tangannya itu, apapun yang terjadi, dia wajib menggantinya, wajib menanggung kerusakannya. Ya, tetapi kalau dia tidak berniat mengambil harta orang tersebut, dia hanya ingin menyimpannya, dan sekali lagi ini kembali kepada niat masing-masing. Kita enggak tahu niat orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi dia bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mengganti atau tidak mengganti tergantung niat-niatnya. Nah, ini yang kedua. Baik, lanjut yang ketiga. Di antara penerapan kaidah innamal a'malu binniyat, orang yang makan, kalau dia berniat dengan makannya untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau azza wa jal, maka makannya berubah menjadi ibadah yang berpahala. Ya, namun kalau tidak berniat sama sekali dan cuma karena sudah kebiasaannya dia makan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga amal perbuatan lain yang asalnya mubah. Kenapa makan? Luwe. Nah ini, waktunya makan ya makan. Nah ini, maka tidak ada niat sama sekali untuk lebih menguatkan ibadahnya agar nanti ketika ibadah tidak lemes, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula dia tidak mendapatkan dosa. Karena orang makan mubah. Nah ini, tapi kalau dia berniat agar apa? Kuat ketika beribadah kepada Allah, agar dia bisa tahan ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan apa? Pahala. Nah, kira-kira niat semacam ini sering enggak kita lakukan? Kayaknya sering terabaikan ya. Ya manusia waktunya lapar ya makan. Ya, al-muhim minimal kalau hanya sekedar itu kita tidaklah berdosa. Enggak dapat pahala juga tidak berdosa. Tapi kalau kita makan niatnya, nah, apa ini niatnya? Niatnya apa? Eh? Pamer. Ah ini foto ini, guys. Ah. Ya, no pic hoax gitu ya. Maka tergantung niatnya. Kalau niatnya gaya-gayaan, nih saya bisa makan
makanan yang mewah misalnya digunakan untuk ajang kesombongan, ya innamal a'malu binniyat, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Sombong dosa ya. Tapi kalau niatnya hanya sekedar memberitahukan, nah ini memberitahukan atau ngudo, apa ngudo itu? Ngecek ya, ya ngiming-imingi, ya ngiming-imingi, apa hukumnya? Ngiming-imingi ngilap ya itu ngiming-imingi pak ya, di foto kon masa no ngiler-ngiler kon. Nah ini wallahu alam bisawab, yang jelas ini kembali kepada niatnya. Kalau dia masih ada unsur kesombongan, dia merasa hebat, dia bisa makan yang enak sedangkan kawannya ya tersiksa, mungkin biarkan dia ngiler gitu ya. Ya. Maka wallahu alam, maka di sini ada unsur dosanya. Karena dia merasa apa? Lebih memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi kalau ya sudah apa namanya akrab gitu, tidak ada, tidak dipastikan tidak ada yang sakit hati. Nah, itu intinya. Karena seorang ketika memfoto kemudian ada yang sakit hati, nah ini termasuk mengganggu, menyakiti hati seorang muslim, maka nggak boleh. Ya udah tahu nggak suka makan ini, difoto panganan ini, nah ini supaya apa? Sakit hati. Nah ini, maka ini adalah suatu perbuatan yang dosa. Tapi kalau kawannya yang nggak suka itu, has biasa arek-arek ini. Ya, wallahu alam, semoga tidak sampai pada dosa. Ya. Intinya, apakah yang kita share foto tersebut itu merasa terganggu, merasa tersakiti, merasa terzalimi atau tidak? Kalau iya, maka tentu berdosa. Tapi kalau tidak, wallahu a'lam bishawab, semoga tidak berdosa. Ya, semoga tidak berdosa. Nah, dan banyak lagi contoh-contoh makan, niatnya untuk apa, niatnya untuk ini. Tapi memang yang paling sering ya, foto ini. Makanan difoto ya, wallahu a'lam bishawab. Dan bukan hanya makan, segala macam olahraga misalnya, olahraga futsal ya, tenis meja, basket gitu ya. Niatnya apa? Ya, kalau hanya sekedar ingin menjaga kesehatan, saya ini kalau enggak olahraga ini semua lemes, baik ibadah maupun enggak ibadah. Tidak diniatkan khusus ibadah. Niatnya apa? Pokoknya supaya gerak, dapat keringat. Dapat keringat, dapat pahala enggak? Hah? Sekedar dapat keringat. Ini kan sering ini. Ngapain futsal? Ya, keringetan. Nah, ini. Maka tidak dapat pahala, tapi juga tidak berdosa. Minimal mubah. Tapi kalau dia berniat dengan olahraganya, ini. Kalau olahraga insyaallah saya malam ini insyaallah lebih semangat. Ya, untuk apa? Salat malam. Karena lebih fisiknya lebih prima, maka insya Allah mendapatkan pahala. Tapi begitu juga kalau dia olahraga ingin ya menyombongkan diri, ingin gaya-gayaan, ingin apa? Ingin apa? Supaya lebih gagah, ya. Kalau gagah apa? Eh? Dipuji orang misalnya. Dan berniat ini dan itu, maka innamal a'malu binniat. Ya, kita enggak bisa menghukumi orang. Tapi yang jelas orang itulah yang sendiri yang tahu dia niat olahraga ini untuk apa. Ya, maka sekali lagi benar-benar niat ini memiliki peranan penting di dalam keseharian kita, seluruh perbuatan kita. Ini contoh yang ketiga. Yang keempat, barang siapa yang menjual anggur atau lainnya dengan niat untuk dijadikan sesuatu yang haram, seperti akan dijadikan sebagai khamar, minuman keras, ya, maka hukumnya haram. Sedangkan kalau tidak ada niat dan tujuan seperti itu, maka hukumnya halal. Perhatikan ya, menjual anggur. Anggur buah-buahan yang halal. Ya, tidak ada para ulama yang mengharamkan anggur secara zatnya.
Namun kalau ternyata anggur ini dia jual niatnya agar para produsen khamr memproduksi khamr, ya, kenapa kamu jualan anggur? Ini banyak yang nyari ini. Siapa yang nyari? Yaitu produsen-produsen itu. Maka haram baginya menjual anggur tersebut. Tapi kalau dia menjual anggur memang jualan buah, kemudian tidak terpengaruh dengan ini banyak dijadikan khamr tolennya, dia murni menjual dan tidak ada sama sekali indikasi jelas, ya, saya beli anggurnya untuk khamr, nah ini jelas enggak ada, murni jual beli selesai, maka tidak ada dosa bagi dirinya meskipun nanti anggur itu digunakan untuk apa? Khamr. Ya, karena dia niatnya untuk jualan biasa. Perhatikan ya, dia menjual niatnya agar dibeli oleh produsen khamr. Niatnya sudah begitu. Jadi setiap orang yang beli dia berharap nanti supaya dijadikan khamr. Maka meskipun yang beli ini bukan produsen khamr, yang beli ini dibuat untuk makan, dibuat untuk menjamu tamu, maka penjualnya tetap berdosa. Karena apa? Niatnya sudah seperti itu. Dia niat ini untuk menyuplai khamr. Namun kalau niatnya ya tidak ada sama sekali keinginan untuk semakin memarakkan khamr, untuk menyuplai para produsen khamr. Niatnya jualan buah. Ternyata ada 1-2 orang yang beli untuk khamr. Maka dia tidak mendapatkan dosa. Karena dia sama sekali tidak berniat untuk membantu apa? Penjualan dan produksi khamr tersebut. Dan ini juga apa? Berlaku pada jualan-jualan yang lainnya. Jualan senjata misalnya, jualan panah misalnya. Untuk apa jualan panah? Supaya kaum muslimin berlatih panah. Nah, boleh. Ya. Bahkan bisa termasuk mendapatkan pahala, memotivasi orang untuk apa? Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau dia jualan panah, niatnya apa? Agar dijadikan sebagai alat alat kejahatan, maka dia berdosa. Ya, pisau, senjata, pedang dan lain sebagainya, semua tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak ada sama sekali untuk menolong unsur kejahatan dan kezaliman, maka dia tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau niatnya ada untuk mendukung unsur kezaliman, meskipun yang beli tidak digunakan untuk berbuat zalim. Ini yang tadi saya tekankan ya. Jualan niatnya membantu kezaliman, tapi yang beli tidak ada niatan untuk berbuat zalim, tetap dia mendapatkan dosa. Karena yang dianggap adalah niatnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, seseorang yang dititipi sebuah barang untuk dijaganya, lalu dia memakainya, ya, maka berarti dia telah berbuat melampaui batas terhadap benda tersebut, yang mana dia harus menggantinya apabila rusak. Perhatikan, ya, titip barang. Titip barang tentu yang dimaksud di sini dititipkan tapi tidak untuk dipakai. Murni menitipkan barang. Ya. Titip mobilnya misalnya. Titip mobil ya selama berapa hari dan tidak ada omongan boleh kamu pakai. Tidak ada omongan seperti itu. Hanya titip mobilnya, titip kendaraannya, titip motornya. Ini kuncinya. Nah, lalu ketika dia memakainya tanpa izin tentunya ya. Kemudian ternyata ada yang rusak dari kendaraan tersebut, maka dia harus menggantinya. Mengganti kerusakan tersebut. Ya, kenapa? Karena dia telah berbuat melampaui batas terhadap benda tersebut. Intinya karena apa? Tidak izin tadi. Itu bukan haknya. Dia pakai tanpa izin. Nah ini yang disebut perbuatan melampaui batas. Sama seperti yang tadi kan, nemu barang bukan miliknya,
ya, dia niatkan untuk dipakai, untuk dimiliki, rusak, maka dia harus menggantinya. Nah, kemudian perhatikan, lalu jika dia menyimpannya kembali tapi dengan niat akan memakainya kembali, maka dia tetap wajib menggantinya apabila rusak. Ya, wajib menggantinya apabila rusak di tangannya meskipun tanpa ada unsur kesengajaan darinya. Jadi gini maksudnya, dia pakai motor itu, motor titipan, kemudian setelah pakai dia masukkan lagi, gak ada yang rusak. Tapi ketika dia masukkan rumahnya, dia berniat, ah nanti kapan-kapan tak pakai lagi ah. Ya, kapan-kapan tak pakai lagi. Ada niat ingin memakainya lagi, dan dari awal tanpa izin. Perhatikan ya, tanpa izin. Nah, kemudian ternyata belum sempat dipakai, ya, belum sempat dipakai di rumahnya itu sendiri, ternyata terjadi kerusakan. Baik itu karena unsur kesengajaan maupun karena tidak ada unsur kesengajaan. Contohnya mungkin banyak dikerikiti tikus. Misal ini, misal saja, bukan unsur kesengajaannya, tapi barang ini dia masukkan di situ dengan niat nanti mau makainya lagi. Maka dia apa? Wajib menggantinya. Ya, dia wajib menggantinya. Namun kalau setelah dia pakai, jadi pakai pertama enggak izin, enggak ada rusaknya, setelah itu dia tobat, waduh enggak boleh ini, wis tak masukkan rumah. Masukkan rumah dan dia tidak ada niat sama sekali nanti mau pakai lagi. Benar-benar dijaga. Qadar Allah, ketika di rumah itu terjadilah apa yang terjadi seperti tadi. Tanpa ada unsur kesengajaan, tiba-tiba ada yang rusak dari motor tersebut. Ya, maka dia tidak menggantinya kalau rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya. Bisa dipahami? Ya, agak rumit ya memang ya. Jadi dititipi barang, kalau dari awal sama sekali dia tidak ada, ya tidak lancang bahasanya, tidak menggunakannya sama sekali, maka kalau barang itu rusak, selama dia menjaga sewajarnya, tidak ada tanggungan ganti sama sekali. Dititipi motor, ya sudah masukkan rumah, pantas, wajar. Ya ternyata di rumah apa? Terjadilah yang terjadi. Ya, enggak sengaja mungkin anaknya mecahkan spionnya, enggak sengaja. Ya, atau mungkin ada tikus yang mengerokoti kabel listriknya, enggak tahu, enggak sengaja di luar kemampuannya, maka dia enggak mengganti apapun. Karena sama sekali dia tidak apa? Menggunakan barang tersebut. Ya. Dan ini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan oleh Al-Ustadz Hafidzul Ta'ala. Nah, yang disebutkan di sini dititipi lalu dia pakai. Maka kalau ada yang rusak selama masa pemakaian, jelas dia harus ganti. Ya, dia harus ganti karena akadnya itu dia dititipi. Tidak ada akad boleh dipinjam, beda. Ya. Nah, kemudian setelah dia pakai, ternyata dia sadar, ini enggak boleh nih, wong orangnya itu nitip kok tak pakai. Ya sudahlah, masukkan lagi ke rumah. Nah, ketika dimasukkan lagi ke rumah, lihat niatnya apa. Kalau niatnya benar-benar berhenti, tidak ada niatan memakainya lagi, maka kerusakan yang terjadi setelahnya ini juga tidak ada kewajiban mengganti. Jika apa? Jika terjadi bukan karena kelalaiannya. Namun kalau setelah ia masukkan motor tersebut, dia berangan-angan, ah kapan-kapan tak pakai lagi ah, enak ya ternyata, ya kapan-kapan tak pakai lagi ah, maka ketika barang itu di rumahnya, meskipun tidak sengaja ada hal yang merusak motor tersebut, dia wajib menggantinya. Wallahualam, mungkin bisa jadi termasuk apabila kehilangan motor tersebut. Ya, kenapa? Karena saat itu dia dalam kondisi tidak amanah. Dan orang yang tidak amanah ketika terjadi kerusakan wajib ganti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan ini yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, contoh penerapan kaidah innamal a'malu binniyat. Kalau ada seseorang yang tidur sebelum zuhur,
lalu bangun saat jam 1 siang. Namun dia menyangka kalau saat itu sudah jam 5 sore. Ya. Kemudian dia sholat 4 rakaat dengan niat sholat asar. Maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengurang sholat duhur lagi. Kenapa enggak sah? Ya, karena ini masih waktu apa? Zuhur. Ketiduran, bangun-bangun jam 1, tapi dia enggak sadar kalau itu jam 1. Ya, mungkin kebalik yang dia lihat. Angkanya apa? Dipikir jam 5 itu saat jam 1 gitu ya. Jarum panjangnya di 5. Jarum pendeknya di 1. Dipikir lu jam 5 lebih 5. Ya kan? Nah ini. Padahal jam 1 kalau jarum panjang di 5, jam setengah 2 begitu ya? 6. Jam 5. Akhirnya apa? Dia niat langsung sholat asar. Maka sholatnya tidak sah. Nah, kalau enggak sah berarti dia harus mengurang sholat duhur lagi. Juga dia harus mengerjakan sholat asar kalau nanti sudah masuk waktunya. Ya. Jadi sholat asarnya benar-benar enggak sah. Tidak bisa disimpan, ah wis sholat asar, berarti engko gak asaran meneh. Sing kurang zuhur tok, enggak gitu. Jadi asarnya enggak sah, ya sholatnya enggak sah karena dia apa namanya meniatkan sholat asar di waktu zuhur. Nah, tidak sahnya sholat duhur karena dia berniat sholat asar dan bukan sholat duhur. Sedangkan tidak sahnya sholat asar karena belum masuk waktunya. Sholat duhurnya enggak sah, kenapa? Karena niatnya sholat asar. Ya, karena niatnya sholat asar. Sholat asarnya enggak sah karena dia sholat asar tidak pada waktunya. Belum masuk asar kalau sudah sholat asar. Nah, namun kalau dia sholat tadi dengan niat sholat duhur, maka sholatnya sah, jelas. Ya, setelah dia lihat dengan seksama, ternyata masih jam 1. Ya, untung tadi belum niat mau sholat asar. Akhirnya dia memperbaharui niatnya sebelum takbir sholat zuhur. Maka sholatnya apa? Sah. Ya, zuhurnya sah. Dan nanti tentunya asar, dia masih ada kewajiban sholat asar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah contoh beberapa dari penerapan kaidah innamal a'malu binniyat. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang disampaikan. Ini pertanyaan sebelumnya. Seorang TKW dihukum gantung karena membela diri dari pemerkosaan majikannya hingga majikannya terbunuh. Bagaimana penjelasannya? Apakah TKW disamakan dengan budak? Apa kaitannya ini? Kenapa kok ada kesan TKW disamakan dengan budak? Ya? Apa seakan-akan kalau TKW itu enggak boleh melawan gitu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada kaitannya, ya, meskipun kita enggak terima, jangan sampai kita menyamakan TKW dengan budak. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Ya, tentu ini wewenang dari hakim. Ya, dan hakim yang berhak untuk apa memutuskan perkaranya. Tapi seandainya nih, seandainya seorang wanita, enggak usah TKW lah, seorang wanita membela diri dari ancaman pemerkosaan. Ya, kemudian terjadilah pertengkaran hingga akhirnya wanita ini apa? Membunuh orang yang menyerangnya, orang yang akan memperkosanya. Maka wallahu a'lam bishawab, di sini sebenarnya apa? Wanita tersebut tidaklah bersalah. Karena dia melakukan pembunuhan itu bukan untuk sengaja menumpahkan darah, tapi dia membela dirinya. Dia melakukan pembelaan diri, dan pembelaan diri ini tidak mungkin dilakukan kecuali apa? Dia membunuh orang yang menyerangnya. Ini kalau di polisian gimana, Pak? Pak Derajat? Eh? Apakah ada celah diterima pembelaannya? Saya kalau enggak ginikan pisau, Pak, saya yang dibunuh, Pak. Bisa diterima enggak gitu? Tetap salah tapi
meringankan. Naam. Ya, ya masih. Iya, jadi dia benar-benar membela diri dan mungkin ya, mungkin dibuktikan dengan CCTV. Lihat Mas, lihat nih. Saya enggak bisa apa-apa. Lah kalau saya enggak ngelawan, ya saya dibunuh. Kalau wanita, kalau saya enggak ngelawan saya diperkosa. Ya, maka saya pukul kepalanya pakai sapu. Eh kok mati? Nah, itu kalau menurut hukum negeri kita gimana, Pak? Tetap dikatakan pembunuhan. Iya, jadi intinya ada celah bagi dia untuk selamat dari hukuman. Naam. Iya. Nah, jadi insya Allah ada kesenadaan lah. Jadi kalau seseorang membela diri kemudian melakukan suatu pembelaan, ya, dan ternyata ketika membela diri itu justru lawannya yang terbunuh, ya, dorong-dorongan misalnya, pas didorong ternyata belakangnya apa? Kolam. Gak bisa renang, mati. Nah, ini. Ini misal, namanya sih permisalan gitu ya. Maka wallahu a'lam bisawab, secara syar'i wanita ini tidak dikenakan hukuman. Ya. Adapun dihukum gantung karena membela diri, ya ini wallahu a'lam. Ya mungkin hakim memiliki penilaian yang berbeda berdasarkan barang bukti mungkin gitu ya. Dan analisa dari tim apa itu namanya? Olah TKP mungkin gitu ya. Jadi ya enggak bisa saya jawab. Penjelasannya bagaimana? Ya tanya hakimnya. Kenapa hakimnya memutuskan wanita ini digantung? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ada lagi yang disampaikan? Iya, itu bukan hak kita. Ya, kalau kita pakai dan ada kerusakan, kita wajib ganti. Tapi kalau kita nggak pakai, kita biarkan ada kerusakan, kita nggak wajib ganti. Ya, jadi ini ibarat apa? Kita menemukan barang tadi atau kita dititipi tadi. Intinya itu bukan hak kita. Yang menjadi inti ini bukan hak kita. Ya. Atau ini tidak diizinkan untuk kita pakai. Beda kalau ini gagen. Atau kita telepon, barangmu ketinggalan. Oh iya. Ya wis lah. Tak gawe ne ya. Gawe-gawean gak apa-apa. Nah, berarti kita sudah apa? Ada izin. Ada izin dan tidak ada izin ini berpengaruh. Kalau enggak ada izin berarti kita memanfaatkan barang orang lain tanpa izin berarti kita melampaui batas. Ini tadi disebutkan melampaui batas. Bertindak apa? Sewenang-wenang. Bukan kewenangan kita kalau kita pakai. Tapi kalau sudah turun izin berarti kita sama seperti pemiliknya. Dalam artian kita boleh menggunakannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Pak Rifki. Penitipan. Ya. Kalau secara hukum, ya, secara hukum yang menang yang dititipi. Dalam artian, apalagi dia nggak pakai ya, dia nggak pakai, dia hanya sekedar apa namanya ya menyimpankan dan disimpan di tempat yang wajar, tidak disia-sia gitu kan. Maka kalau secara kaidah dan secara hukum syar'i insya Allah yang menuntut tidak berhak dalam artian gak dikabulkan tuntutannya.
dari kebalikan selesai. Nah ini, ini kalau apa berbicara tentang hukum syar'i. Seandainya, seandainya ini sampai naik ke tingkat hukum, ya ke Pak Hakim, maka insya Allah seperti itu keputusannya. Tapi kalau enggak ada hakim, yelan-yelan terus, gitu. Ya, akhirnya gimana Pak akhirnya? Ngalah. Yang dititipi ngalah. Ya kalau dititipi ngalah berarti dia ya dalam keadaan terzalimi, dia berbuat baik ya semoga dapat pahala. Sedangkan yang menitipi dia menuntut sesuatu yang tidak tidak pantas, maka tentu dia berbuat zalim. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Masalah karena saya sehari Pak. Masya Allah. Dua, ada yang pinjam mobil, ada jaminan sepeda motor, dia punya tanggungan, orang yang menghilang sebagian saya jual, sebagian punya tanggungan pun juga. Tapi yang pertama untuk masalah barang yang tertinggal sudah berupaya dan tidak bisa dihubungi gitu ya, maka wallahu a'lam bishawab ya, mungkin bisa kita masukkan, mungkin ya wallahu a'lam, nanti mungkin bisa ditanyakan ke ustaz yang lainnya, ke dalam kategori barang temuan luqathah, itu jarak waktu setahun diumumkan. Lepas setahun kalau enggak ada yang ngaku dan tidak ada yang merasa memiliki, boleh kita manfaatkan. Mungkin itu seperti itu. Jadi tunggu sampai setahun. Ya. Yang kedua, seorang yang rental kemudian dia menjaminkan kendaraan bermotor. Nah, ketika membalikan apa mobil ternyata ada yang belum lunas. Motor masih ditahan, begitu. Maka wallahu a'lam bishawab, motor ini ibaratnya seperti apa? Pegadaian, barang gadai, rohan. Maka bisa kita manfaatkan untuk melunasi tanggungannya dan sisanya dikembalikan kalau ada sisa. Boleh. Jadi kita tagih, belum bisa ditagih, bisa ditelepon. Hilang. Ya, kalau sudah hilang berarti ya nggak diharapkan motor ini kembali, maka boleh kita jual, tetapi sisa penjualan itu minimal kita simpan. Ya, dan ini yang saya wallahu alam, apakah bisa disamakan dengan luqathah tadi setahun atau tidak? Ya ini yang wallahu alam. Jadi simpanan itu mungkin kita bisa kelebihannya bisa kita simpan, dan kalaupun kita khawatir kemakan, mungkin bisa kita niatkan disedekahkan atas nama pemiliknya tadi. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adzan ya, Mas. Sudah adzan ya, betul. Thank you.
Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya setelahnya ini ada pembahasan faedah, tetapi faedah ini pun panjang ya, karena faedah ini menjelaskan tentang sebagian syubhat, yaitu alasan bahwasanya innamal a'malu binniyat ini apa, masuk ke dalamnya baik itu amalan yang baik maupun amalan yang jelek, yang buruk. Sehingga al-ustadz di sini setelah membawakan faedah, beliau juga membawakan ya jawaban untuk membantah dari syubhat tersebut. Sehingga mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Dari sini sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Tanggapan kan punya mangga. Iya. Ya. Ya, sebelum itu paling tidak ya ada omongan lah minimal. Kalau ada yang jatuh gimana ini? Iya, iya. Tapi bagaimana juga kan itu dari pohonnya kan begitu? Ya, ya minimal lah ada pembicaraan. Berarti ini gampangannya korinah insya Allah di sini kok Ustadz, gitu ya. Ya Allah alam ya, meskipun di jalan ya, memang kalau jalan itu hak bersama kan begitu, tapi ini yang lebih saya kedepankan adalah perasaan ya. Jadi alangkah baiknya kalau tidak ada sama sekali perasaan yang tidak enak gitu loh. Ya kalau dia tahu ilmu, kalau dia enggak tahu ilmu, pelemnya sopo, cukup-cukup. Enggak tahu dia kalau jalan itu hak umum misalnya. Ya, maka alangkah baiknya. Ya, dengan bahasa apalah, entah bercanda, yang jelas ini diizinkan enggak? Kalau kita dapatkan izinnya insyaallah halal. Ya. Kalau enggak dapat izinnya juga karena ini hak umum insyaallah juga halal, tapi masalahnya menyisakan hubungan yang kurang baik dengan tetangga, dan ini yang tidak kita inginkan. Jadi itu intinya ya, agar tidak terjadi cekcok dengan tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu ya. Kalau itu dulunya di fasilitas umum gitu, misalnya ada kayak ya, itu kan di luar wilayah rumah ya. Sebenarnya itu ditanami. Sik-sik berem itu di luar rumah, tapi yang nanam siapa? Lah iya, berem tapi di depan rumahnya yang nanam dia gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya makanya kalau secara apa namanya hukum, sesuatu yang di apa namanya ditanam di bukan tempatnya ya, ya harusnya milik umum ya. Cuman tadi lah masalahnya perasaan yang kita jaga gitu loh. Apa sih salahnya? Apa sih apa sulitnya, Pak? Ya, nanti anak sing lukur tak pangane yo. Nah, itu misalnya. Ya, insyaallah kalau apalagi kita sering berbagi insyaallah akan mudah lah. Ya minimal ada pembicaraan, mungkin seperti itu. Yang dilihat itu adalah apa ini? Yang pernah kita bahas dalam kaidah jual beli ya. Yang dilihat itu hakikat, bukan nama. Bukan namanya yang disebut pinjam, tapi hakikatnya apa? Make. Hakikatnya itu apa? Kita meminta. Minta apa? Tintanya. Ya enggak? Ya, minta anu pensilnya itu ya. Maka meskipun lafadznya minjem, lafadznya nyelang dan lain sebagainya, hakikatnya apa? Itu kita minta. Nah, terus yang ditanyakan apa? Akadnya mereka harus minta atau? Oh ya ini. Jadi akad ya, meskipun akad minjem, tapi itu hakikatnya minta. Sehingga enggak apa-apa kalau kita sudah terbiasa menggunakan apa namanya mengamalkan uruf semacam itu dengan bahasa minjem, silakan.
Jadi enggak harus kita aku minta ya tintanya. Ngopo ae minta tinta. Ribet banget sih. Minjem ta? Iya. Nah. Ada orang-orang sudah paham yang namanya minjem kalau barang itu barang yang bisa habis, yaitu artinya dia sebenarnya minta tinta, minta apa namanya isi pensil gitu ya. Kecuali sepemilik minjem lo ya, gak oleh kalong. Berarti Anda kalau ngalongi harus minta ya, atau ganti. Nah ini. Jadi kalau sudah mudah dipermudah saja, jangan kita persulit. Insya Allah itu ma'ruf lah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Nggih. Ini ya. Di uruf kita sesuatu itu pokoknya sudah bisa normal, itu insya Allah sudah masuk kategori ganti. Jadi nembel pun insya Allah sudah ganti. Ya. 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 Karena apa? Kita yang penting fungsinya ketika kita minjem bannya itu bisa jalan, maka ketika kita kembalikan, ya paling enggak bannya juga bisa jalan. Ya. Ya meskipun ada yang rusak dikit gitu ya. Dan ini alangkah baiknya dikomunikasikan ya. Afan tadi bocor tak tambalno. Insyaallah seneng, Pak. Ya. Insyaallah seneng. Nah, ini bensin ini juga minjem atau minta? Nah, ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Ya. Kacamata mengumumkannya ya, ini yang sampai saat ini saya belum menemukan cara yang pas dan jitu untuk mengumumkan sesuatu yang hilang. Kalau di zaman dahulu para ulama apa mengumumkan dengan cara apapun, wallahu alam ya, mungkin diumumkan di pasar, diumumkan di mana lah. Kalau sekarang kan ya nggak mungkin gitu loh. Ya, kalau masih memungkinkan, misalnya ada tiang listrik dekatnya, ya rodok bondo titik gitu ya, tulislah, ditempel. Ya, bagi yang merasa kehilangan sesuatu, hubungi nomor ini. Kenapa dikatakan sesuatu? Agar nanti tidak ada yang ngaku-ngaku. Kehilangan apa, Pak? Kehilangan sisir. Oh, duduk iku sing hilang. Ya, ya, hilangan kacamata. Kacamatanya seperti apa? Ceritakan spesifiknya. Pas, berarti memang insya Allah dia pemiliknya, kita kembalikan. Nah, ini kalau memungkinkan. Yang masalah itu pas kita nemu, kita juga orang yang hanya sekedar lewat, dipastikan kita nggak balik ke tempat itu lagi. Allah alam, saya pribadi tinggal, ditinggal barangnya. Toh kita tidak berbuat apa-apa. Kita nggak ngambil milik orang dan kita tidak ada tanggungan untuk apa namanya menyimpannya. Kita wajib menyimpan nggak? Insya Allah tidak. Kalau kita menyimpan berarti itu insya Allah apa namanya kita ada ingin berbuat baik. Ya, tapi kalau dengan menyimpan justru menyengsarakan kita, ya wallahu alam, lebih baik kita tinggalkan saja. Semoga ada orang lain setempat yang bisa mengamankan dan amanah. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita kepingin barang itu, nah ini innamal a'malu binniat. Ya. Maka paling tidak umumkan selama setahun. Gimana caranya? Ya, dan nanti kalau sudah setahun enggak ada, tapi ya umumkannya yang benar, minimal kita tulis gitu ya. Jangan diem-dieman. Kau ono sing ngaku-ngaku ya, kau ono wong sampai nang ndi gak ngerti. Gitu ya. Ya mana ada orang yang tahu, tanya siapa gitu ya. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Tayyib. Ya. Tapi kan apakah saya
ketika bulannya sudah ada iuran ke perumahan tersebut. Apakah itu nanamnya di mana? Tanamannya di mana? Di lingkungan perumahan. Lingkungan perumahan, fasum. Iya, fasum. Dan kalau fasum itu sudah ada kesepakatan warga enggak? Oh, itu punya warga. Umum. Ya, punya warga perumahan. Lah iya, umum warga situ kan? Ya. Berarti antum juga berhak toh? Karena kontrak. Lah iya warga tapi warga enggak? Lah iya. Warga kontrak. Ya. Apakah ada peraturan yang kontrak enggak boleh ngambil mangga? Kalau ada enggak boleh. Ya, tapi kalau enggak ada dan Anda sudah dimasukkan ke dalam deretan warga, ya maka insyaallah berhak. Ya, insyaallah berhak. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.